Sebenarnya kalau aku, menurut aku nggak terlalu pintar bahasa ya. Kalau saya tidak, juga nggak sama sekali. Jadi mungkin aku pintarnya K-pop Korea dangdut. Doing it, doing it, doing it, doing it all for the thrill. I'm doing it, doing it, doing it, doing it. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Halo. Halo, halo. Saya Ujung Opa. Saya Mbak Tina Bule. Yeah. Kita hari ini mau kolaborasi ya? Ya, yeah, kolaborasi. Tentang bule. Ini bule Rumania, ini bule Korea. Tapi betul? Orang Asia jarang disebut bule ya? Kayak yang rambutnya pirang. Kalau rambutnya pirang, kulitnya putih, apalagi? Emang rambutnya pirang? Iya dong. Ya dulu ya. Warna-warni kan rambutnya? Benar, warna-warni. Semua warna. Warna ini juga. Oh, betul. Yeah. Oh. Keren, tapi ini saya asli. Asli ya? Itu pengen banget aku punya rambut seperti ini. Warnanya bagus banget ya. Enggak usah bayar kan? Iya, enggak. Gratis. Iya, gratis juga ya. Dan sehat. Iya, pengen betul banget. Boleh nanti? Boleh, boleh. Nanti saya besok ke saya cut rambut, nanti saya cut. Kayak panjang ya? Iya, boleh. Oke, oke. Oke, siap. Oke, okay, nah kita apain di video ini, harus nonton ya. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, subscribe, subscribe. Dan loncengnya juga ya. Iya, yeah, harus. Bule's Adventure. Oke, okay, jadi saya hari ini mau ajak Opa. Yeah. Seperti kayak TikTok dance dulu, karena TikTok lagi viral, betul? Benar. Dan kita sebagai orang luar negeri yang yeah, mencintai betul negara Indonesia. Betul. Ya, harus ikut juga ya. Harus ikut dong. Sebenarnya kalau aku, menurut aku nggak terlalu pintar bahasa ya. Kalau saya juga, nggak sama sekali. Tapi kalau bahasanya bisa kayak dancer Korea gitu. Langsing, oh, tinggi gitu. Oh, kayak dancer Korea tuh yeah. Ini iya dong. Opa dari siapa? Korea. Jadi pasti dong pintar joget kan? Joget iya. Jadi mungkin aku pintarnya K-pop Korean dangdut. Korean dangdut? Yeah. Oh, ada dangdut di Korea juga ya? Cuma aku doang sih. Oh gitu? Iya, di Korea nggak ada dangdut. Salah satu orang? Iya, okay. Satu-satunya. Oke, okay. So you're the master of Korean dangdut ya? Udah ada lagunya, saya sudah siapin lagunya. Waduh. Jadi tapi sebelum kita minta lagunya, Opa ajarin saya beberapa gerakan TikTok Korea guys. Okay. Viral di Indonesia. Tutorial ya. Jadi okay, yang penonton juga di rumah atau di luar rumah ikuti Ujung Opa sama Tina ya. Oke. Okay. Oke. Okay. 5 6 7 8 1. 1. Oke, okay, bagus, bagus. Ngangkang. Lagi dong. Oke. Okay. 1. Go again. Oke. Okay. 1. 1. Balik lagi. 2. 2. Balik lagi. 3. 3. Bagus. And opposite side. 4. 4. 1 again. 1. Lebih cepat. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. Oke. Okay. Jadi dengan yang koreografi ini, pakai musik. Oke. Okay. Jadi lebih asik. Nyala. Langsung ya. Kita musik ya. Siap-siap ya. Siap-siap. Musik. Cue. Ini suami kamu mau bunuh aku ya? Lama itu. Lama kan? Bayu yang DJ sebenarnya. Oh. Tapi keren kan? Makasih ya Ngopo. Wah ini keren, keren banget. Keren banget. Nanti kita masuk di TikTok Mbak Tina juga ya. Kita bikin. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay, jadi jangan lupa juga follow di TikTok ya. Ini lumayan simpel ya. Jadi habis ini? Habis ini saya. Kalian yang Tina ajarin lupa kan? Iya betul. Kalau tapi, bisa, oh. Karena Tina dangdut di Rumania, unproper banget. Jadi, saya harus make it up. Oke. Okay. Jadi, aku pikir begini. Aku lupa pikir apa tadi ya. Bagaimana ya? Iya. Tunggu. We make it like this.
Satu. 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 Okay. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Tapi tangganya apain ya Opa, kalau dangdut Korea gitu tangganya harus gimana? Oh, dangdut Korea bebas, terserah aku. Karena okay. Cuma aku doang. Oh, oke, okay. Ya boleh. Jadi okay. Kalau tangannya freestyle ya? Freestyle ya. Jadi gimana? Satu, dua, tiga, tiga. Empat. Abis ini jadi oke, okay, dari awal ya. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Abis ini be ready. Satu, dua, ganti. Tiga, empat. Are you ready? Okay. Cepat. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum musiknya nyala kita latihan sekali lagi, oke? Okay? Okay. I wanna see you ready, oke? Okay. So the hands gimana? Ini? Oh mungkin, biar lucu. Oke, okay. Oke boleh. Biar okay. Lucu. Go. One, two, three, four. Makasih. Cukup. Okay, music. So the hands like this, okay? Okay. Siap? Oh. 1 2 3 4. Enggak apa-apa. Yang penting jaga. Oke, okay, sekali lagi apa? Jadi kayaknya jago dong. Dangdut Rumania dan dangdut Korea. Tapi asik ya? Iya, asik banget kan? Ini ada banyak manfaatnya, tahu? Main TikTok? Bukan hanya ikut kita ikut trending, tapi kita bikin trending sendiri. Iya, dan juga ada manfaat olahraga. Olahraga, napas iya aku, betul. Udah napasnya gitu kan? Saya juga ya. Nama dan keringetan. Oh. Kita udah shy nih gitu. Benar. Iya. Ini nanti aku dulu mikir yang main TikTok itu orang yang alay. Apa itu? Alay tau? Gue gak tau. Yang berlebihan. Enggak ah. Tapi ternyata enggak ya. Enggak, asik apa, juga boleh. Dan dengan joget kita cipta sendiri lebih asik itu. Lebih asik kan? Iya. Kita bikin joget sendiri. Saya yang sangat bad dancer saya udah bikin bisa. Tapi bagus loh. Minimal tadi kan bisa ajarin Opa kan? Iya. Tadi aku salut, bisa. Makasih ya, saya salut Opa juga, keren banget tuh. Masih ingat ya? Masih dong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is my new one, guys. Itu asik ya? Oh, kurang satu apa ya? Kurang masih lagi, masih lari. Ini itu asik banget, lucu kan? Ini ide punya ide tanya dari Opa. Ini bagus. Bagus kan? Ini sebenarnya, kalau boleh tanya, TikTok yang ada aplikasi TikTok itu kenanya udah lama ya? Udah lama banget, di Indonesia trending banget sekarang. Semua udah main TikTok. Aku juga kalau lagi kerja, break kerja, klien saya yang main TikTok dan gitu. Iya, kayak wow, booming banget. Tapi yang bikin konten di YouTube itu pertama ya? Buat yang TikTok? Iya betul, pertama. Oh pertama? Iya. Wah pasti banyak penggemar yang subscribers, yang fans. Cina pasti senang banget ya. Amin dong. Aku kira fansnya nggak pintar tapi lumayan pintar itu. Cocok bisa jadi guru senam gitu, senam pagi. Iya kan? Ya. Oh iya bisa jadi. Tau kan aerobik itu? Iya, aerobik kita jadi di rumah. Emak-emak gitu. Saya pakai gerakan Opa dan Opa pakai gerakan saya. Iya. Boleh kan? Boleh. Nanti itu. Kita video call gerakan pagi bersama. Bisa kan? Kini kita janji aja. Bisa kan gerakan kita yang barusan kita bikin? Jadi trending, kita kasih giveaway gimana? Oh, boleh banget. Kalau trending video ini 1 juta atas. Ya, viewersnya. Viewersnya 1 juta ke atas kita. Tapi gimana? Pilih yang menang. Yang menang itu posting video yang gerakan kita. Dari situ oh, kita boleh banget dan tag kita di Instagram ya? Ya, tag Instagram nanti kita tulis di sini ya somewhere. Ya, di bawah. Kan? Ya, somewhere. Mungkin pilih 5 atau 10 orang gitu ya? Iya. Oke. Wow. Jadi jangan lupa, kalau video ini trending atau
penontonnya lebih dari 1 juta, okay, kita bikin giveaway. Benar. 10. Ya, 10 aja. 5 dari Cina, 5 dari ujung opa, kasih giveaway. Dikasih giveaway. Hadiahnya, tapi, ya, hadiahnya masih mikir-mikir dulu ya. Ya, hadiahnya pasti saya kasih kaos Mbatina Bule. Jika kalian suka sama TikTok, penggemar TikTok, cinta sama Indonesia, tolong banyak ikut ya yang joget Tina sama Ujung Opa. Iya dong. Dan juga buat penonton dan subscriber saya, jangan lupa subscribe juga ke channel Ujung Opa. Walaupun ya, subscribernya Ujung Opa lebih banyak dari Mbak Tina, tapi kalau ada yang belum subscribe, minta tolong subscribe ya. Ya tolong ya. Karena channelnya seru banget dan Ujung Opa sangat lucu. Iya. Channelnya tertarik. Jangan lupa bukan Pojok Opa, tapi Ujung Opa ya namanya. Kok Pojok? Kan ujung pojok artinya sama. Oh iya, betul. Iya ya, kan? Iya, betul. Karena yang salah itu ujung opa ya. Ya jangan dong, ujung dong. Nah, jadi kita mengakhiri dengan yang kita joget TikTok tadi gitu ya. Iya, betul. Endingnya ya. Endingnya. Iya. Oke. Jadi, kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Mbatina Bule, di channel Ujung Opa. Dan ikuti gerakannya sekarang. Let's have music! Music! Makasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Daaah! Oke. Ready. Tanam. Dua kali. Oh, ini cepat banget. Oh, iya. Doing it, doing it, doing it.